Pemirsa, Anda pecinta kuliner yang mencari tempat dengan konsep-konsep unik? Jika iya, Anda wajib mampir ke sebuah restoran di Nusa Dua Bali yang menawarkan sajian makanan di bawah laut. Dinobatkan sebagai restoran terindah di dunia pada tahun 2021, pada Juli lalu oleh salah satu situs perjalanan online, restoran yang berada di dalam sebuah hotel di Nusa Dua Bali ini pun memiliki pemandangan dan juga interior yang menawan. Sejak dibuka di tahun 2019 lalu, restoran berkonsep underwater atau restoran akuatik ini langsung viral karena pengunjung dapat menikmati pemandangan tidak biasa di dalam restoran. Sambil menikmati hidangan yang dipesan, pengunjung disuguhi pemandangan bawah laut berupa perpaduan aneka terumbu karang cantik yang dilengkapi dengan 2.300 ikan dari 63 jenis. Ada dua area bersantap di restoran ini, regular spot yang menghadap ke akuarium berukuran besar, serta sebuah lorong kaca akuarium yang perlu reservasi khusus untuk menggunakannya. Makanannya pun tentu menggunakan bahan dasar kualitas terbaik. Selain menu Nusantara, pengunjung juga dapat memilih hidangan Eropa dan juga Asian fusion. Jadi memang akuarium adalah konsep pertama dan juga yang membedakan kita dengan kompetitor, di mana itulah mengapa kami menjadikan restoran ini visinya adalah untuk menjadikan restoran koral sebagai Bali's first aquarium restaurant. Untuk bisa menikmati menu makanan di sini, pengunjung pun perlu membayar cukup mahal. Tapi semua itu akan terbayarkan dengan suasana yang memukau dan makanan yang lezat. Dari Badung, Bali, Bagus Alif, iNews melaporkan.